tanggal 20 Januari 2024, bocah berusia 9 tahun, M. Ali Ramadan, warga daripada Desa Luhung, Kecamatan Tanah Luas, dikabarkan tenggelam di dalam sungai. Nah, pada malam ini seluruh warga sibuk mencari M. Ali Ramadan yang dikabarkan tenggelam di dalam sungai. Nah, inilah situasi saat ini pencarian M. Ali Ramadan di lokasi di mana tempat awalnya tenggelam M. Ali Ramadan. Nah, di lokasi sudah tampak ada BPBD Aceh Utara, kemudian juga dari Polsek Tanah Luas dan seluruh masyarakat desa ikut membantu mencari. Nah, pada tanggal 20, di mana pada hari dikabarkannya M. Ali Ramadan tenggelam, sampai dengan pukul 3 pagi hari, tengah malam, belum juga ditemukan. Kemudian dilanjutkan pencarian di pagi hari, yaitu tanggal 21. Kemudian dilakukan pencarian ulang oleh BPBD Aceh Utara, Tim SAR. Namun sampai dengan jam 12 siang tanggal 21 belum juga ditemukan. M. Ali Ramadan dikabarkan hilang ataupun tenggelam di dalam sungai Prungkerto pada tanggal 20 sekitar pukul 16 sore. Nah, baru diketahui oleh keluarga yang sekitar pukul 19. Nah, beginilah situasi di tanggal 21 di pagi hari sekitar pukul 9 pagi, masyarakat juga Tim SAR Kabupaten Aceh Utara serta jajaran Polsek juga sudah hadir di lokasi untuk melakukan pencarian ulang, yang mudah-mudahan pada hari ini tanggal 21 Januari 2024 mudah-mudahan M. Ali Ramadan dapat kita temukan. Nah, beginilah situasi di lokasi pencarian di mana Tim SAR Aceh Utara yang sedang berupaya melakukan pencarian di mana tempat awalnya tenggelam M. Ali Ramadan. Yang mudah-mudahan pada hari ini M. Ali Ramadan dapat kita temukan. Inilah situasi dan kondisi di lokasi di mana tempat hilangnya M. Ali Ramadan, yang mana pada waktu itu M. Ali Ramadan bersama rekannya, bersama kawan-kawannya bermain-main berenang di dalam sungai ini. Nah, M. Ali Ramadan adalah warga Desa Lung, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, masih berusia 9 tahun, yang pada tanggal 20 sekitar pukul 16 sore sedang bermain di sungai, kemudian dikabarkan hilang ataupun tenggelam. Ya, harapan daripada seluruh masyarakat yang ada di lokasi berdoa, kemudian kembali ditemukan. Nah, inilah situasi dan kondisi di saat di mana jasad M. Ali Ramadan telah ditemukan. Alhamdulillah, M. Ali Ramadan telah ditemukan jasadnya setelah
tenggelam lebih kurang 22 jam. Akhirnya tim SAR bersama masyarakat dan anggota Polsek Tanah Luas akhirnya menemukan jasad M. Ali. Ya Allah ya Tuhanku, ya Ramadan. Ya Allah. Terima kasih Anda telah menonton Ampi TV Channel. Bantai kecil pun ada yang tapi pusing lah. Ini ada yang tapi ya. Nyoluk ini. Jalan di baju tu. Kan lebih jalan baju. Minah you. Minah waktu ke deh. Minah deh. Bar. Bar. Bang. Geser. Geser kereta ke belakang. Tuh. Aku punya dokumen ya. Iya, yang jok buku ni ora. Mak pun pun betul-betul bang betul-betul mat orang aci. Oh lembut. Oh pikam tanam langgan oh. Tampak di rumah duka mana warga masyarakat Lung Desa Lung karena terlalu luas telah memenuhi halaman rumah daripada rumah duka. Tampak warga Polsek Tanah Luas sedang berbincang-bincang dengan salah seorang warga yaitu Wardi, yang mana Wardi ini adalah yang menemukan jasad daripada M. Ali Ramadan.
Terima kasih sekali lagi Anda telah setia menonton AMPTV Channel. Dari lokasi kejadian, AMPTV Channel melaporkan. Saya punya adik.